ini kayak karcis di time zone. Banyak banget tuh. Yes, excited mau ke Bali guys. Seluruh keluarga kita ikut guys. Oh iya. Banget. Ini ke Bali bareng keluarga I lagi. I know the villa is really really nice. I'm excited. What's up guys, it's your girl The Content and we are back. Kita kembali lagi. Yay! And here we are you guys, sekarang kita on the way to Bali. Dan kita excited banget karena kita ke Bali ini kali ini gak sendirian. No, kita with the fam ya. Wede, with the fam. Ini kalau fam kita excited banget you guys. Kita exciting. I know, and itu kak, mas, tolong matiin dong. Mas ya. Nih ya guys, lihat mukanya guys. Tempokan banget nah ini juga naonnya. Syah juga cerama ieu, jema teu gablog geuning. Naon gablog? Nyaho teu gablog nah eta geus nya nyaho. Anyways, before kita ke videonya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe and langsung aja kita ke trip kita. Yeay. Makan pop mie dulu deh. Tenggak konek guys, makan malu pop mie kawan. Sekarang juga pop mie, kita makan pop mie bersama-sama. Kita yuk semua di The Farm pada Farm, The Farm. Iya, pokoknya The Farm, The Family Farm. Family. Yo, good farm. Oh, good farm, itu aksen UK. Ini juga, makan pop mie. Tadi udah, semua orang udah kena semprot mama hari ini. Si Christy tadi pas lagi di check in ya, dia pas check in HP-nya lupa terus ditaruh di koper. Enggak tahu HP dia di mana. GoPro-nya di tangan tapi HP-nya enggak ada, bro. Mamanya tenang, si mamanya panikin nyemprot. Gua juga panikin anjing. Terus si mama, wah, si mama paling panik, si mama paling ngoceh, pokoknya mampus udah sebelah. Oh, kena deh, kena. Pertama di mobil gara-gara gue bilang, "Ah, gue nyalahin si mama, bro." Gue langsung kena semprot gue di setir mobil. Pokoknya terus abang juga tadi kena semprot, gila tuh. Roti. Gara-gara roti. Katanya rotinya ada, ternyata roti enggak ada. Gimana sih gitu kan mama? Terima mau atau tidak? Malah kayak gitu. Galak ya. Dari anyway, kita excited banget untuk pergi ke Bali. Aku excited banget. Udah lama nggak ke Bali. Bali has always been our home, you know what I mean? It's always feel like home. Second home. Second home sih. Setelah Subang. Iya. Yeah. Ya udah sih guys di Bali. Makan crispy. Ini masuk langsung. Keren gak sih ada lampunya? Oh my god, you guys, ini pilihan kita di Bali by the way. Ada poolnya. Lihat jendelanya. Oh my god, lucu banget, luxurious. Ada pohonnya, ini pintunya juga keren gak sih? Ini private villa, jadi beda dibandingkan villa-villa kita biasanya stay. Iya yeah. Kita have all of this to ourselves karena kita mau nge-spoil family kita. Oh my god. Seperti yang kita bilang, kita Virgo. Wait, we love spoiling our family yeah. Tapi lihat jendelanya nih, nak. Kayak meditasi. Keren banget guys, I love this kind of vibe in the house. Sumpah pool juga gede banget, as you guys can see. Masuk ke dalam sini. Kitchennya bagus, so big and nice. Ada blender, which kita butuh banget. Karena kita suka bikin shake dan segala macem. Ruang tamunya, kan ada emak disitu. Aku suka banget, I love the vibes. Serik banget gak sih? Aku kalau punya rumah di Australia aku pengen kayak gini. Sama, kita harus beli lagi yang kayak gini. We have to buy again. Ini kamar mandi yang pertama ya buat Emawa dan Abah ya. Sepertinya ada orang di sini. Tada! So nice, so cute. What the hell? Ini big banget di bawah sini juga. Aku pikir yang master doang yang besar, ternyata di sini juga besar you guys. Lalu guys, di sini ada ininya. Kalau nggak salah kamar mandi lagi ya di sini tadi. Nah, kamar mandi di situ. And then kita moving on ke atas. Master bedroom mana? Di yang ini kiri mah. Lebih besar lagi. Iya. Kita bakal naik tangga. Ini kita naik ke atas sih guys. So nice, keren banget. You can see everything dari atas sini. Ini kamar masternya dulu. Ini kamar masternya di sini. Tada. Bagus banget. Keren ya, Ma? Kacanya ada dua, cocok buat kita berdua. Nih, satu, dua. Lalu, di sini ada kamar selanjutnya. Sama juga seperti kamar yang lain. Ini empat kamar, you guys. Sini.
Every room ada kamar mandinya masing-masing. So cute. Oh my god. Ada balkoni. Ada balkoni kamar ini si Abang nih, bocah Abang nih. Si Abang suka ngopi. Rokok Abang. Kamar ini buat Abang, soalnya Abang suka ngerokok. Lalu ada kamar satu lagi di sini. Opat. Semua kamar ada kamar mandinya, private kamar mandi. Ini gak rebutan. Gak rebutan, setiap kamar semuanya punya private kamar mandi and it's so good. Enak banget. Gila ini. Bun, semua kamar ada private kamar mandi. Gak, kita semua gak rebutan. Itu kalau mau berabe, gue sama kumis berantem guys. Ini every room. Cia jangan mati, Cia gak mau kumahal. Kamar kita barengan. Halo guys. Bobo, kita udah nyampe malam banget, terlalu late. Nyampe jam 2 tau gak? Hampir jam 2. Kita ready for bed. Karena besok kita bakal ngelakuin kegiatan seru di Bali. Yeay, seru banget. And see you guys tomorrow. See ya. Good morning guys. Sumpah ya guys, maaf kita capek banget. Tangannya udah mati tau, jam 12. Jam 12 guys, terus lapar juga, harus nungguin makanan. Makanannya lama datangnya. Kita kelaparan lama. Iya. Dan sekarang kita udah mau otw ke gym. Mama ninggalin si Alifah sama kita. So kita akan bawa Alifah sama kita, tau gak? Gym bareng kita. Tapi banyak sih, dia gak pernah. Gak rewel maksudnya, iya. No, kita make up-an, yes, kita make up-an ke gym. Dan kita mau filming. Gak pakai brand kita at the moment. Because takut kotor ya. Kita mau doain foto film. Ini ganti baju dia. Guys, dia ikut sama kita. Yes, tuh, karena gak mungkin kita tinggal di rumah sendiri. Tapi sebelum kita pergi ke gym, kita mau makan dulu ya. Of course, how to eat. See you guys at breakfast. Ini feel like kita in the morning, bagus banget tau enggak? Sumpah, lebih cantik. Dunia. Filmnya bener-bener bagus banget, sumpah. Kita lagi agak ribu soalnya kita, itu apa tuh? Kita lagi agak ribu soalnya kita agak buru-buru, cause like kita late. Bangunnya agak kesiangan karena semalam malam banget. So we're gonna see you at the street guys. See you soon tuh. Guys, kita lagi ada di restoran. Dan mau having a brekkie bahasanya gue deh. Brekkie. Dan ini aku gak sabar ngeliat makanannya karena di display-nya cantik-cantik. Ayo, you know. Biasa di Bali tuh, they always look like a lot of love in food. Like a lot. Keren banget. Dia takut kalau kita senyumin gitu, kita sarang he. Bukan. Anyways, kita lakukan gym after this. And Seru banget. Kali jimmy krim banget. Kita biasanya pergi ke Body Factory, sekarang kita pergi the wrong gym. Iya, nama tempatnya the wrong gym maksudnya. Iya, nama tempatnya wrong gym. Kesannya kayak, jimmy kayak dia. Mana ya? Enggak, it's wrong gym. Ya, kita excited. I'm excited. Ini Canggu tuh favorit tempat gue. Sama gue juga. Kita udah tahu dari belok ke belokan kemana-mana. Udah hafal banget, Nin. Udah sering ke Bali soalnya. We just know. My wish to have a place di sini juga. Iya, yeah. And having our gym. Our gym brand, our own gym, pokoknya. Yeah. That will happen. You know, it will happen. Pastilah. Okay, what do I think? Okay. Jadi guys, you guys at the wrong gym ya. Sounds so wrong. Kocok. Nanti ada tanduan guys. Sebol. Sebol. Itu kata-kata gua, sebol. Apa ya? Ini gitu. Ini cocok jadi pemeran sinetron. Gimana nih, Minju? Kayak bully gue sekarang, lu harus bully gue sekarang. Eh, Harley, lu gak sebanyak tingkah ya. Ini lu siapa? Mau ngelawan gue. Sebol. Jangan lu gak? Bro, so Brayton. Jadi mean girl gitu, yang lu cocok. Gue terus dorong-dorong gitu. Kayak di film bully-bullyan sinetron. Keren enggak? Ada acting-nya 10 out of 10 ini. Oh, 10 out of 10 kali ya. Gimana acting-nya naik? Iya, dia dibully sama ketarungnya. Eh, bukan. Itu bocil dari mana lu? Tingkah lu udah banyak gaya. Kesel. Dia juga galakan dia kena. Galakan dia di mana dia tahu? Galakan. Tonjok. Tonjok.
makan dulu yuk. Nih makan kita udah datang. Kamu belum datang, mana? Dia pasti main sih, kamu main banjur. Eh banjur. Teteh galak amat teteh. Aduh kan, udah makan dulu, makan yuk. Guys, sekarang kita tuh guys, halo. Thank you for that's our buying for Chinese or no, advertise ya. Yeah. I'm Blacky, our tattoo studio. Maybe have to see your local come to make tattoo come our tattoo shop. From Ing Chango, thank you. Kalau di kalau ke Bali guys, ke sini you guys, mereka tattoo, mereka do bike, you know. So it's like very easy and convenient. Convenient, convenient. Ayo, nomor 2 yang mau tanya. Makasih ya. Ayo, see you, Kak. See ya. Serem banget sih di belokan. Kita lagi di Obsidian, kita kan biasanya di Body Factory ya. Tapi sekarang kita pindah gym. Tapi kita pengen coba-coba, ngerti gak? Kayak kita gak mau stay di one tempat. So that's why kita coba-coba keliling-keliling. Cause we wanna try a new vibe, you know what I'm saying? Anyway, kita bakal ngerekam. Ini pemanasan dulu guys. Bisa gak Nin? Siap, ini menyatu dengan alam. Panas banget. Panas banget anjing. It's very hot, so it is hot, aku boiling. Look at how boiling I am. Bisa tetap cantik dong. Tapi panasnya di sini tuh gak kayak di Ozi. Iya, beda. Like, lu masih bisa kayak, enggak, you know, do something. Kan kita orang Indo kali ya, that's why. Mau orang Indo. Aslinya di Indo. Iya, yeah. Keluarnya agak sedikit bule tapi Indo. Keluarnya di Indo. Sunda nih sekali Nina. Orang tes Sunda pisan 100% nang ngajing nang cenya awak teh di Subang orang kusia panas-panas. Heeh, seru apa ya seru kan nih. Aing mah nya moal aing mah mendingan nu panas. Dibandingkeun anu tiis, aing teu kuat tiis mah. Da aing mah kulitna kulit Indonesia. Kulit Indonesia. Iya, sawo matang. Kita ah, baca wayo lah. Hai gerah. Lihatin dulu gimana caranya Nina. Ini namanya bistanse. Bistanse. Kita modelnya bistanse. Buat target imbalance muscle. Kalau kalian pantatnya gede sebelah ini. Tuh, lihat kakinya. Tuh. Nah, lihat. Jadi ini yang working sekarang yang sebelah kiri. Yang ini cuma tumpuan aja. Fokusin main muscle connection yang sebelah kiri. Tuh. Bagus banget. Cucau minyau. Hai, Nak. Tuh. Kita sedang nge-gym you guys. Berbadi pam. Pam. Udah lagi pam. Sekarang kita begitu. Pam. Sekarang kita mau go home. Aku makan. Ayo madang, I'm tired. Yeah, me too. So let's go. Okay guys. Kita tadi baru selesai nge-gym kan? Tadi panasan ya tadi. Besok pindah lagi juga sih, Bang. Riuh orangnya sekecil gini, motornya segede lagi. Aku yang gede. Jadi gini guys, tadi kan kita kan sarapan makan gluten breadnya. Gluten apa? Multigrain. Nah itu kan banyak banget glutennya. Perut kita nggak bisa take it guys. Langsung kita feel so nauseous tau nggak? Kita semural. Aku lagi Google sign. Aku baru ingat kata dokter dulu kita tuh alergi sama high gluten gitu nih. Iya, enggak boleh. Punya LBS apa sih? IBS. IBS, IBS. IBS. Abis itu irritated bowel syndrome. Iya. Abis itu aku langsung diare ya. Aku mau muntah-muntah. Makanya sekarang kita mau dimassage. Habis itu baru kita bisa lanjut lagi. Aku enggak ngerasa lapar sama sekali nih. Sama aku hambar, aku enggak lapar. Seru aing enggak. Biasanya abis nge-gym langsung kayak oh my god, I'm so fucking hungry. No this time. But no this time. So, yeah, after ini probably we gonna go to the beach after the massage. Yeah. Hopefully we feel better ya. Hopefully guys, I think semoga kita hungry after that ya. Please. Syukur agak masuk syukur dong.
carekan. Aing dicarekan, tamu galak tamu aja ngomong. Ngomong pisan aja gila mah. Aing teh sok sieun aing mah. Ayo pulang. Ngacu dog heula tuh sing aing boncengan goblok sia banyak omong sia. Bokeun sia. Sia balaga. Menang-menang bisa nyetir sih ya. Kebalik mana goblok di Australia. Nih guys, dia terus yang nyetir gantian sekarang gue bilang. Nah, no, tuh mana? Tahu enggak guys? Aing jadi princess, mana yang jadi babu? Siapa babu goblok? Goblok sih anjing. Biasa gue jadi princess di Australia gitu kan. Gue jadi passenger princess right now. Ya, guys, ke download nih kita mau ke massage dulu cari lotus. Kita mau cari kita mau di massage ya. Mm-hmm. See you. Saya gunakan helm, oke? Okay? See you guys. Apa sih? See you soon. Iya kan? Ya kan? See you soon. Jager Subang. Si orang arek nyetir di mana wae bisa, di Bali naik motor bisa, ayu. Di Los Angeles. Hayu orang bawa sih goblok gitu kan, di Australia bisa. Mana wae Jager Subang mah bisa nyetir nah. Ayu, Jager Subang mah wanian. Wanian tuh ah. Si orang mah. Oh, kasihanan Jager Subang. Waduh, kasihan. Masih Jager Subang dilawan sih. Hayu, aing bawa sih ke seluruh dunia ieu goblok. Hayu orang teh sieun sih goblok sih nyaho orang di mana-mana nyetir wae wanian di mana lah. Oh, pasieunan mah mah dah. Kan sia naon sia naon sia naon. Jager Subang. Weh, aing mau. Weh. Mantap kan. Kanan nina kanan. Let's go. Alright guys, kita dari gym and kita udah freshen up gitu ya. Kita di our makeup again. And kita mau ke pantai, kita mau tanning. Yes, karena kita pale. Maklum apa the problem of being mixed ya. Iya, jadi kadang putih kalau enggak kena matahari, bisa tan juga kalau kena matahari. So, sekarang kita mau ke pantai and ya, yeah. Suasananya udah bagus banget. Gue udah excited to get tan. The weather is good, you know. Kita bawa oil, kita persiapan, kita pengen jadi tan, okay? Yeah. So yeah, see you guys di pantai. Oke okay guys, sekarang kita lagi ada di restoran. Channel ibu apa ini? KYND kali. KYND. KYND. Kind. Ada community, I don't know how to say. Iya. Yeah. Pokoknya KYND lah, pokoknya nama KYND. Itu lah bahasa Indonesia lah. Saya nak, bisa. Ini kita lu pernah kesini ya, Nien? Pernah. Dulu di Seminyak. Tapi sebelum kita ke pantai, kita harus makan dulu. Iya, yeah, karena kita nggak mau sakit atau tak makan ya. Sebagai makanan terlebih dahulu ya. Harus diutamakan. Iya, yeah, baru kita langsung lagi ke pantai, tanning lagi. We kind of look pretty tan right now. Ini baru aja 30 menit lah, belum sejam ya. Baru sebentar udah bagus. 30 menit. Okay. Ini harus dicoklatkan, dipertahankan. Kita coklat lagi. Dulu. Coklat tuh seksi, eksotis. Yeah. So, I'm hungry, I'm ready to eat. Jadi bang tunggu makanannya. Ini tempat kayak gini guys. Nah, selanjutnya KYND, gak tau caranya gimana. Bagus banget pokoknya deh. Kita tunggu makanan ya. Iya dong, jangan marah-marah wajahnya. Nah, gitu. Guys, ini makanan kita. Look so good. Vegan ya. Vegan. Cobain, enak kan ini? Jadi dia lebih kelihatan lebih enak, nggak? Iya, lebih appetizing dibandingkan kita ya. Iya, nih, langsung gue dapet yang ini apa nih? Ini tofu nih. Tofunya masih warna ini. Vegan, benar-benar vegan ini. Enak tidak? Enak. Gue ngaca yang ngeliatin dia. Gue ngaca guys, gue ngaca yang ngeliatin dia, tapi gue suka makanan gue sendiri. Giginya di mana gigi? Kan lepas guys, kita harus lepas gigi terus tiap saat soalnya susah. Guys, kita tuh paling takut kalau kita kena ini, kena bakteri atau kontaminasi food karena perut kita itu benar-benar sensitif banget. Enak kan, Nin? Enak. Mantap kan? Cocok kita yang vegan, because I know for fact perutnya agak sedikit rese perut kita. Ngeselin aja ribut perutnya. Iya. Tapi orang namanya amun mamamnya amun dahar sambal jengkol, iya bisa ketekunan naon. Tapi makanan lu terkontaminasi, lain makanan ilnya, Indonesia harus makanan barat. Mulai kamu langsung guys, kemarin gue diare loh guys. Udah diare, dia kasihan banget. Sampai muntah dia. Iya, gila tau gak guys. Lihat, pineapple juice lucu banget. Ini anak kecil ngejudge gue. Apa? Itu tadi aja ya, nyobain anak dong. Mantap. Cobain nih, gue pengen nyobain juga. Coba enggak? Mau juga dong. Cobain nih, nak. Gula dia lebih enak, Min. Makan anak kecil lebih enak.
Gila Fonte. Enak banget. Wih. Apa sih? Kalian. Tahu enggak berapa orang yang bilang kamu anak kita? Ada berapa? Banyak orang bilang kamu anak kita, tahu enggak? 4 orang bilang dia anak salah satu dari kita berdua. Aku bilang, "Eh, kamu mirip ya?" Terus kata mereka, "Iya, mirip. Ini keponakan aku." Aku bilang, "Bukan anak." Ah, but anyway, guys, aku mau makan makanan aku. So, ya. Yeah. Enak-enak. Guys, tadi kan kita habis makan ya. Tadi enggak sempat videoin di pantai. Karena kita sebentar banget habis langsung dip aja pergi. Karena kita harus pergi ke beach walk ya. Iya, dan kita juga harus pikirin makanan. Jadi kita malah langsung makan di KWND community. Gak tau cara community KYND. Masih struggling kan sampai sekarang. KYND community. But anyway, sekarang kita lagi di beach walk karena kita mau kita beli mama Abbas sepatu. Soalnya mereka jalannya tadi mama pakai heels kesian, jadi kita beli mereka sepatu biar nyaman jalan-jalannya. Mama juga tadinya pakai heels kayak yang di JT. Pas lagi pakai heels berdiri ini. Struggling dia sama body weight. Udah mas, kalian lah berdiri di sini aja lah. Kasian. Melihatnya juga udah kesakitan. Gua aja sering pakai heels kesakitan gitu kan. Kita aja yang masih muda enggak kuat pakai heels. Kita enggak bisa. Karena kita nge-gym, cuy. Makanya udah terlalu banyak ototnya. Kita butuh ke Sephora juga because like we have to buy lip tint. By the way, gua haus, gue pengen berecetan kayaknya. Sama aku pengen ngopi, aku enggak kuat, aku ngantuk. Dia ngotot pengen beli bajunya sama. Oh, by the way, kita ganti kostum. Ya, udah ganti, guys. Tadi beli di Kute, cantik. Aku pengen lihat tuh baju aku. Sopan. Sopan. Orang Bali enggak? Banget, bagus juga. Aku hijau-hijau biar kayak nyiblorong. Kata mbaknya, itu mantannya kok bisa jual geol, kata mbaknya. Mantannya jual geol, geol lagi jalan. Kelihatan jual geol. Saya montok, iya sih kalau aku jalan montok. Iya kan? Montok, ini lucu banget. Gimana sih mbak kok bisa jual geol? Oh itu. Ya kan? Yuk ikutin keseruan kita yuk. Yuk. Of course, mama langsung bikin status di Facebook. Ibu-ibu Facebook biasa. Kasian soalnya mereka jalannya kesusahan, gak pernah punya sepatu. Jadi kita beliin. Itu jalannya, lihat-lihat lebih nyaman sekarang. Aku haus, aku pengen boba. So, pengen boba, yuk. Aku haus. Wow, haus. Aku mau boba sebel. Kesel. Aku tonjok nih. Tonjok nih, takut. Dia yang paling sering bikin aku emosi. Kamu pesen apa? Naon deh. Kita boba. Eh, aku mau ini green tea. Aku boba. Aku pengen green tea, aku ngomong boba. Boba. Apa bedanya boba? Makan hati tadi. Makan hati. Mana? Tadi anak yang depan ini. Lihat-lihat aja ya orang. Tadi kita nyetir loh guys pakai motor. Connected banget. Boba. Tadi Sephora deket mana tadi kita bilang? Footlocker ya? Iya, Sephora di situ ya? Saya butuh beli ini lipstick. Kita udah habis sama concealer. So, ikutin keseruan kita guys. Ada apa bu? Ada 425 ada nih nak. Belanja lagi nih teh. Iya, kita belanja guys, gak ada concealer. Kali ini yang butuh-butuh saja. Iya, kita concealer sama lip tint masih ada benefit. Benefit aku beli satu buat sekarang aja. Oke. Okay. Ini nih. Itu ya. Mana? 4,25 nih, Nak. Ada 4,75 ada, Kak? Enggak ada 4,75 enggak ada ya. Adanya 4,25 aja yang ini. Guys, kita udah selesai dari beach walk tadi dan sekarang kita mau istirahat. Iya, kita masih mau beli pergi ke toko Superman ya, Nin ya. Sama mau nguas rambut pangkin di sana mungkin. Karena enggak mungkin kita nyuci rambut sendiri dan enggak ini enggak baik kebenarnya enggak mungkin. Udah over cuci rambut udah life pack, udah tidak cantik. Enggak full sama saya. And kita harus beli suplemen seperti yang Christy bilang karena besok kita harus nge-gym. Prepare badan kita buat shoot harus bagus gitu loh. Karena gak mungkin di hari shoot kita nge-gym capek banget. Karena 8 jam kita photoshoot ya. Iya, bakal lepek kamu. Iya, yeah. Has to be gorgeous. Tengok. Malu, lenje. Dari yang gue ceritain juga pakai heel banget. Oh iya, pas tadi lagi di ini. Ada footage juga pakai heel, ada gak sih? Lu ada gak footage? Ada gak direka, malu. Kayak gayanya kayak yang di JTA gitu guys. Yang kayak ketawa aja apa yang ngomongin.
ada di game namanya GTA. Itu ceweknya jalannya kayak gitu kayak mama. Itu udah capek banget sih. Iya udah capek banget. Untung beli Skechers ya. Untung beli sendal sih mama. Mama abah juga tadi udah beli. Mentah juga tadi karena mereka kedinginan katanya ya. Pengen jaket. Jadi ya sudah lama gak belikan di H&M. Maaf menunggu di H&M. Terus kita menunggu ya ngapain kita nunggu. Oh ya kita kan naik motor. Kita kan pisah. Jadi kita pisah. Kita sama Alifa naik motor. Tadi mereka berkeluarga naik mobil. Pokoknya kita makan, kali pengen makan kebab yang ada di sini, gue nggak tahu kenapa dia yang jamban. Beda kebab di sini sama kebab di Australia beda. Abis itu kita ke Sumensa, oh kita ke sekitan ya, baru sebentar doang. Kurang lama ya? Kurang sekali. Tadi mendung malah hujan coba, Nina. Tuh. Iya. Masih darahkan mama tau nggak percaya nggak? Iya makanya nggak. Tuh kan. Gue bilang harus kita hitam lagi. Kurang ini. Emang gitu, agak emang putih. Udah guys, ikutin seruan kita ya. Okay, guys, ini gak tahu hari keberapa kita di Bali, hari kedua atau ketiga. And sekarang kita mau nge-gym karena kita udah lebih healthier ya. Iya, kita udah resting. Kita mau going back to the gym lagi. Kita been switching gym, jadi that's great. Ya, kemarin nyoba berapa? Kita nyoba yang apa sih? Obsidian ya? Obsidian, sekarang kita mencoba yang beda lagi, okay? We'll see how it go, we'll see vibe gimana. Ini kita mau training juga, ini kita ada lessons juga. Jadi it's gonna be busy and hectic, you guys. Kita ada konten juga. Kita menunjukin karena kita udah lama. Bisa kalian lihat gak guys, ini kebakar. Kita legit udah lama gak training. I can see it's burn, like it's so different. Padahal ini baru bentar banget loh guys, dan rasanya kayak perih banget. Merah banget. Tapi kita gak akan nyerah, kita pakai keep tanning. Kita bisa tan you guys, cuma kita gak ada tanning oil kita yang biasa. Yang biasa kita gak bawa. Dia ada UV protectionnya. Iya, jadi gak akan kebakar, but yeah, we don't care. But we don't care anything for tan. Jadi inget cerita yang mantan gue dulu, inget gak? Dia bilang, would you rather be tan or fat, kata dia. Yeah. Or, kata dia, lu gak tan tapi lu fit. Lu fit, kata dia. Wah. Terus kata dia apa, coba jawabannya. Aku udah lebih tan dan fat. Oh, dia pengen jadi tan. Apa sih, gak ngerti gue ngomong apa. Tapi dia pengen jadi tan. Dia pengen jadi tan, tapi dia gendut gak apa-apa, kata dia. Karena dia pengen kulitnya coklat. Karena kulitnya coklat banget. Mereka ngambil obat namanya melanoma. Itu bisa buat dari dalam gitu guys, jadi itu makin coklat gitu. Banyak cowok-cowok yang ngambil itu. Bahaya banget. Tapi kalau kalian lihat cowok putih yang tan banget, kayak di Bali banyak banget, itu mereka ngambil sesuatu gitu. Gue ngeliat baru aja kemarin. Iya, I don't think, kecuali Italian descent ya, mereka orang Italian kadang bisa tan. Tapi kalau white people Australian gak bisa. Lalu kita ngobrol sama cowoknya di gym, terus dia bilang katanya dia ngambil obat tablet biar kulitnya coklat. Jadi basically ngebunuh pigmen kulitnya jadi bisa lebih darker. Ada aja orang nyaman sekarang ya. Serem gak sih? Tuh kan jadi berjemur aja gitu kan. Tapi mereka bisa gak semuanya, iya. Masa lu pakai kakak jahanam, kakak jahanam gak bisa berjemur. Jadi kita beruntung orang Indonesia masih bisa tan. Mereka dying to be. Mereka pengen banget jadi tan. Sampai mereka nyakitin diri mereka, you know what I mean? By the way, kenapa kita ngobrol kalau kita lagi nungguin perut kita ke bawah? Kita mau minum pre-workout. Kemarin beli. Ada aja guys. Jadi yuk langsung aja kita let's go. Kita tinggal suruh kita. Maria, Maria. Kita mau ke gym cuy. Gym. Kita kemarin ke Obsidian, sekarang mau coba gym. Kanan siap. Kanan. Bukan gue sibuk nge-vlog enggak pengen ngasih. Pagi cantik banget ya. Ya Nin. Sekarang ke kiri Nin. Kiri. I love Bali in the morning. Bali in the morning. Ke kirinya tuh inget kan salah, bukan lurus satu ke satunya lagi Nina. Kiri. Yang ke satunya lagi yang mana Nin? Yang kanan. Yang bawah situ. Iya. Nanti lihat yang ambil yang lurus tahu kan? Slingshot. Nanti yang ada jalan. Bentar. Ya sini. Ya kanan. Salah terakhir kali ingat kan? Sini Nina. Good job Nina. Thank you. Benar kan? Udah tahu gua jalan Bali tau enggak? Kapal lu. Di kapal lu. Woi, jadi gitu dong. Kepala gua sih ngobrol. Awas ya goblok. Lawan kok aing saya. Abah capek goblok. Aing ngepot sih goblok. Anjing. Okay guys, sekarang kita lagi ada di gym. Kita going good today. Ini namanya apa? Ini namanya Drum Gym. I think it's kind of different vibe dari Obsidian gitu loh guys. Obsidian agak, I don't know, weightlifting areanya lebih hot. Like, yeah. Kalo ini enggak.
Ini a bit pricey dibandingkan Obsidian. Exactly. Tapi like vibe-nya Obsidian good juga. Iya, yeah, vibe-nya lebih good sih. Yeah. Everybody friendly, everybody working out. Kalau di sini kayak lebih kayak elite atau vibe gitu loh guys. Kayak okay. Lebih bougie ya. Elite ya. Yeah, lebih elite. I wanna show you the vibes. Miss Krista lagi ngelakuin single legs sekarang. Pertama kali kita coba ini, coba lihat. Pegangan, iya Nina. Bagus sekali. Look at the glutes-nya. Bagus. Bagus ya? Kerasa? Lumayan, berat banget. Yang bagus tadi. Belang-belang ini. Kind of heavy. Heavy? But it's good. Kerasa nggak tapi? Kerasa nggak tapi. Gak tau. Any hamstring, you can feel it everywhere. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Kalau yang kita mau like first, this time how much kita dubun? Ini 130. Ininya sendiri heavy sih. Ini very strong ya. Yeah. Ini juga heavy kok. Iya iya. Push ya, lihat pressnya. Maybe ininya kayak maybe 5 for 10. Iya, 5 for 10. Nah lah. Gitu deh. Kita semangat banget. Kalau besok kita harus shoot buat Beyond City, our own brand. They're gonna take you guys, you know, for the shoot kita, karena gue excited banget, you know. Same. This is gonna happening soon. Finally jadi bisnis owner. Dan itu mau cerita, ternyata kita benar-benar kita hampir kayak apa ya, mau lost hot gara-gara baju kita ditahan sama Bea Cukai. Tapi kita bisa ceritain the whole thing later on, you guys. Tapi thank God baju kita udah bisa ada di sini. Nunggu di kamu. Iya, 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 iya. Selamat itu aku. Everybody in the world blind. Please Lord give me a sign. A sign. Wajah-wajah lifting heavy, kerja keras. Nah ini dia. Wow, mantap. Bapaknya dia bagus. My turn. Gampang kok ini. Ini nih, kerja keras kita berdua ya. Pantas gedean ini body bagus. Kalau begini. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. Kita lagi ngedean ya. Lagi bimber. Gimana tadi? 130 kg. Good job. Good job. So guys, kita mau kasih tahu the best lashes in Canggu. Ini enak banget karena kita nggak harus bergantian. No, this is what I want. Ngerti nggak iya. sih? Tempatnya tuh very strategic and very nice. It's very close dengan tempat kita. Ya. Yeah. Aku menunjukin kalian. The Prima Lashes. And you masuk dalamin. Ayo masuk yuk. As you guys can see, tempatnya very comfortable. Tadi di sini aku bisa tidur guys. Iya, tadi kita tidur legit. And it's really nice. Aku baru tadi di get my lashes done. And Carlo juga sama, dan kita juga di eyebrow juga. Di eyebrow tint dan juga di wax. Dan resultnya benar-benar amazing. Aku suka banget. Iya, I think kalau kalian in Canggu, kalian harus wajib kesini karena this is the best one in here. Wajib banget sih. Karena juga cepat juga, kan gak harus ganti-gantian. That's what I mean, karena kita paling gak suka kalau misalnya disuruh ganti-gantian kan. No, it's like wasting time, kita get some more to go gitu loh maksudnya. Yes, karena kita always like berdua, jadi susah kalau ganti-gantian. Susah kalau ganti terlalu lama, gak makan waktu, you know. And here it's, happy banget. It's very convenient, makan cepat banget lagi tadi. Sekarang kita bisa just go and then kita bisa get to work gitu. By the way, kita dapet yang ini namanya Wispy Lashes. Kelihatan gak guys? Coba di samping gini, nah gitu. Very wispy. Banget. And like kita bisa look good without the makeup gara-gara kita nggak pakai. I don't. I love it. Kalau berenang nggak botak gitu. Iya. Yeah, kalau dari sulam kan udah geluntur ya. Yeah, tempatnya di Canggu guys. Yeah. Okay. So. It's very strategic. Kita sering kesini. I think the best one in Canggu. So kalau yang mau, sini. Langsung aja kesini guys di Bali jangan lupa ya. Jangan lupa loh. Guys, tadi kita sudah baru selesai di salon dan tiba-tiba si Mama beli oleh-oleh banyak banget. Ini beberapa. Oh my god. Ini buat orang di kampung. Itu buat ke Australia. Oh, buat Australia. Ini buat orang di kampung. Iya. Sampai ini kalian kembali ke Indonesia di bawah. Ini kedalapnya.
Itu. Ada permen juga. Ini buat di kampung. Ini tau PCL tadi di jajaran nih bakal tukang kumai. Ini cinta tumai itu kan kerdil ya, kan ya. Kerdil sepris-sepris kan. Sabar dong. Buat si Al. Iya, si Al. Gue nanya. Kapal sama si Al. Bali. Topi si Al. Topi si Al. Ini nyarinya cuma ada satu lagi guys. Satu dong.